Apa khabar semua? Teacher harap adik-adik semua gembira di rumah. Selamat datang dalam siri Time Travelers to the Ice Age. Jom kita start. Apa yang kita perlukan ialah template. See, kita akan keluar, kita akan letak ke tepi. Adik-adik keluarkan template ini ya. Okey, kita akan terbalikkan. Letakkan di bucu betul-betul bersebelahan dengan bucu ni betul-betul bucu atas. Kita punya sketchbook. Kita tekapkan kotak yang telah diberikan. Okey, dah buat kemas-kemas ya. Okay, kita akan lakukan benda yang sama. Letakkan lagi template di bucu sebelah yang lagi satu. Seperti ini. Dan buatkan kotak yang sama. Kita perlukan dua kotak di sini. Ini adalah kotak kita yang kedua. Okay. Satu bawah lagi garisan. Dan untuk kotak yang kedua, kita perlukan pembaris. Ambilkan pembaris, letakkan betul-betul di garisan yang bertanda di atas template yang kita beri tadi. Okey, mari kita start. Betul-betul serupa kan? Letakkan di sini. Ya, yeah, betul. Kita teruskan dengan kotak yang sebelah lagi. Ini merupakan kotak grid yang perlu kita buat untuk latihan kita untuk setiap sesi. Latihan grid akan membolehkan adik-adik berjaya melukis dengan baik dan dengan tepat sekali. Begitu juga dengan di sisi kiri dan kanan, kita buat perkara yang sama. Ya, seperti ini. Sehingga lukisan grid kita selesai. Kita turun ke bawah lagi. Kita sambung lagi satu garisan grid. Hampir selesai. Ya, kita hampir selesai. Kita teruskan ya adik-adik. Dah siap. So, lepas dah siap, boleh kita angkatkan grid tadi dan letakkan di tepi. Seperti biasa, untuk setiap hasil lukisan kita perlukan color grid. Color grid kita akan lukiskan di bawah. Boleh ambilkan pembaris ataupun freehand. Buatkan satu garisan kotak segi empat tepat untuk setiap kotak yang kita buat tadi. Seperti ini ya. Ya, bijak. Saya suka. Saya pasti adik-adik dapat menghasilkannya dengan baik. Senang kan? Kita telah menghasilkan color chart. Lakukan proses yang sama di kesebuah kotak di sebelah kiri yang bergrid dengan cara yang sama. Bahagikan kotak tadi dengan beberapa kotak kecil di dalamnya. Ini bertujuan untuk kita gunakan sebagai penanda aras warna-warna yang kita gunakan dalam proses mewarna untuk setiap lukisan ataupun projek yang kita jalankan.